Iya toh. Terasa enggak? Iya, karena gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita berada di ruangan Hapus Tato Gedung Dakwah Mualaf Center Yogyakarta. Saat ini bersama Mbak siapa? Mbak Dwi. Mbak Dwi. Ya. Dari mana, Mbak? Dari Bantul, Mbak Mandipuro. Kesini baru berapa kali? Satu kali. Oh, baru satu kali ini. Terus ingin hapus tato. Iya. Kenapa ingin hapus tato, Mbak? Ya, pengen maksudnya biar bersih dari badan saya. Ya, saya mau hapus, pokoknya niatnya saya pengen hapus tato. Nah, ya. Terus resolusi untuk tahun 2023 apa? Ya, pengennya saya nggak mau mengulangi lagi, maksudnya nggak mau tato-tatoan lagi gitu. Terus kemarin belum lama ini teman saya itu nge-share di WA grup kalau ada habis tato di Pandian Sewon gitu. Nah, terus saya cari ini, maksudnya ya belum informasinya ya, itu. Terus ternyata ya terus baru ini kemarin cari syarat-syarat terus kesini. Maksudnya siapa yang punya tato ayo dihapus gitu loh, maksudnya ngajak. Iya. Yang penting ngajak ya. Ngajak mau nggak mau ya. Ya itu masing-masing. Kemarin saya juga diajak, ternyata yang ngajak nggak jadi. Oh malah nggak jadi. Aku sesuk-sesuk wae ngomong. Oh malah yang ngajak malah nggak jadi. Aku tetap anu tak hapus bela ngono idenya jatuhnya malah iya malah ke ayo aku ngajak lagi ayo sih dora cari syarat-syarat ngono terus idenya aku sesok-sesok wae ya ya udah saya tinggal tau. Iya saya kaget aja kok gratis gitu loh, padahal aku tanya temanku ada yang di mana ya, ada di Jogja itu di mana ya kemarin itu bilangnya kecil aja 200.000 gitu loh. Terus oke, aku gratis loh kan. Kecil aja 200.000 itu sekali treatment. Iya. Padahal kan tidak bisa dengan sekali treatment. Itu harus berulang-ulang. Jadi 200.000 kali berapa? Iya, maksudnya berapa kali gitu. Iya. Terus kok gratis dan enggak percaya. Terus ya jajarnya aku tak rono. Kayak intinya saya ke sini dulu. Kok gratis kok? Oh, apa? Kayak dia itu enggak percaya. Padahal temanku aja yang kecil aja 200.000 kayak gitu. Kali ini kita bersama Mas Yohanes Wahyu Kusnaryo atau Mas Naryo, beliau eksekutor hapus tato. Syarat-syarat untuk hapus tato ini apa aja Mas Naryo? Syarat-syaratnya untuk medikalnya bebas HIV, diabetes sama hepatitis C. Terus ada lagi? Ar-Rahman minimal 5 ayat. Lumayan. Kalau misalnya belum bisa menghafal 5 ayat, ada solusi lain apa? Yang penting kalau sudah persyaratan medikalnya sudah cukup, sudah terpenuhi, peserta langsung datang saja. Jadi kita tahu, maksudnya belum hafal atau belum bisa membaca, bahkan teman-teman peserta itu banyak yang belum bisa. Diajari di sini. Akhirnya kita ajari, kita belajar bareng untuk Iqra. Oh, gitu. Ya. Yang penting teman-teman peserta hapus tato itu konsisten dalam berhijrah, jadi fokus dalam hijrahnya sambil belajar pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Al-Qur'an. Khalaqal insan. Qayyimahu bayan. Asy-syamsu wal-qamaru bihusban. Wan-najmu was-sadri yasjudan. As-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan. Alla taṭghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil-anami. Fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akhmam. والحب ذو العصف والريحان
فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان